Simak The Wawing Denmark Open 2023. Wakil Indonesia akan melakoni perjuangan berat termasuk ganda campuran yang bakal bikin Harry Ipe sakit kepala. Setelah Asian Games dan Arctic Open, kini para pebulu tangkis mengalihkan fokusnya untuk tampil di Denmark Open 2023. Denmark Open 2023 yang merupakan ajang Super 750 tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Odense, Denmark. Ya, Indonesia sendiri mengirimkan skuad terbaiknya, menurunkan para pemain andalan di 5 sektor berbeda di ajang berhadiah 13 miliar tersebut. Namun, berdasarkan hasil The Wawing, Indonesia bakal menjalani jalan terjal karena sejumlah wakilnya akan berhadapan dengan para unggulan. Salah satunya ialah Putri Kusuma Wardani yang akan berhadapan dengan Chen Yuvi. Begitu juga dengan Gregoria Mariska Tunjung yang akan melawan Nozomi Okuhara. Kemudian, bakal ada perang saudara antara Pramudya Kusuma Wardana dan dirinya Ryoki Yaku Prambitan yang berhadapan dengan Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Namun sektor ganda campuran yang terbilang paling apes dan bisa bikin Harry Ipe selaku pelatih pusing. Ya, karena wakilnya akan berhadapan dengan lawan tangguh. Pasalnya, Rehana Palkus Haryanto dan Nisa Ayu Kusumawati akan berjumpa unggulan asal Korea Selatan, Kim Moon Ho, Jung Na Yoon. Sementara Rino Vivaldi dan Pita Hanintas Mentari menghadapi andalan Cina, Fang Yangsi dan Huang Dongping. Selebih lengkapnya, berikut hasil The Wawing Denmark Open 2023, di mana wakil Indonesia akan menjalani ujian berat. Di tunggal putra, Jonathan Christie akan berhadapan dengan Jo Tengen. Kemudian Anders Astonsson akan berhadapan dengan Chico Awadwiwadoyo. Sedangkan Anthony Sinusuka Ginting akan berhadapan dengan kuda hitam Christo Popo. Adapun di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani akan berhadapan dengan Chen Yuvi. Sedangkan Gregoria Mariska Tunjung dengan Nozomi Okuhara. Sedangkan di sektor ganda putra, Fajar Alfian dan Yuen Ardianto akan berhadapan dengan Nuji Yenggang dan Nang Pohan. Leo Likarnando dan Daniel Martin akan berhadapan dengan Jin Yong dan Na Xiong Xiong. Muhammad Sohibul Fikir dan Bagas Maulana akan bertemu wakil India, Mr. Arjun dan Dhruv Kapila. Di sektor ganda putri, Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti akan berhadapan dengan Yong Ngating dan Yong Pulam. Pebiana Dwi Fuji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi akan berhadapan dengan Juli Mapersan dan Ciara Toransen. Di ganda campuran, Dejan Ferdinansa dan Gloria Emanuel Wijaya akan berhadapan dengan Mak Langsud dan Isabel Lauhu, dan Raven Jordan dan Melati Deva Oktavianti akan berhadapan dengan Chang Yangsi dan Cheng Fai. Dan Rehana Palkus Haryanto Lisa Ayu Kusumawati berhadapan dengan Kim Bonho dan Jung Nayun. Yunus Vivaldi Vitang Hanintias Mentari akan berhadapan dengan Feng Yangsi dan Huang Dongping.